Inailahi, artis Marshanda berbuat di luar dugaan dan mengakhirinya. Usai ucapkan salam perpisahan di tahun 2023. Namun, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini. Tonton hingga habis biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika sudah, mari lanjut ke videonya. Dikutip kerabat seleb dari artikel Suara Sumatera, diketahui baru-baru ini artis Marshanda mengunggah postingan bikin geger publik. Pasalnya, dalam unggahannya, Marshanda memposting foto wajahnya tersenyum lebar dengan makeup flawless namun bagian matanya dihias seperti mutiara. Dari unggahan Marshanda yang mendadak itu, membuat heboh netizen. Pasalnya, ia juga menuliskan kalimat perpisahan di akun Instagramnya tersebut. Dari keterangan di foto unggahan Marshanda tersebut, dirinya menulis bahwa tahun 2023 adalah tahun terakhirnya. Untuk semua yang mengenal Marshanda, tahun ini adalah chapter terakhirku, tulisnya pada Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Dari pengakuan Marshanda, dirinya sebenarnya berat mengucapkan kata perpisahan karena sudah banyak hal indah ia lalui selama ini. Hanya saja sekarang adalah waktu yang tepat untuknya untuk belajar mengakhirinya. Tak lupa Marshanda juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak karena telah diberi kesempatan berkarya di industri hiburan tanah air. Dari hal itu, banyak netizen yang penasaran Marshanda pamitan untuk apa, hingga beberapa menjadi khawatir kalau ibu satu anak ini berbuat di luar dugaan. Mau kemana emang? Komentar netizen, jangan bilang yang aneh-aneh kakak, tetap semangat, komentar netizen lain. Ca, aku gak rela kalau misalkan ini foto terakhir kamu. Jangan pernah mengucapkan perpisahan, ingat Sienna, please, kamu ibu terhebat buat Sienna, timpal netizen lainnya. Juga ada yang menduga kalau Marshanda akan vakum dari sosial media dan dunia hiburan. Mungkin mau pamit dari sosmed dan dunia hiburan, dugaan netizen. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.